Assalamualaikum semua. Apa khabar? Moga hari ini kita sihat sentiasa ya. Jom ikut Nurul cara memasak hari ini. Hari ini Nurul nak buat mentabak Maggi. Ha, siapa tahu mentabak Maggi? Jom tengok Nurul. Jom tengok Nurul memasak hari ini dengan cuti kita yang lama ni. Ha, kita kena fikir macam mana nak masak untuk anak-anak yang bercuti ya dan makan bersama. Okey, kita tengok bahan dia ya. Okey, bahan-bahannya yang pertama mesti ada Maggi. Saya guna Maggi ni ya. Tak kisah Maggi apa aja. Maggi Cintan ke, Maggi Mami ke, dengan Maggi ini saya campur, ini saja yang ada. Jadi kita masak Maggi ni. Okey, ada 4 biji telur, cili padi, sayur keras, bawang merah. Ini saya dah potong kecil-kecil kubis ya. Ada sosis dan serbuk cili, lada hitam, lada sular, dengan biasalah saya guna 3 ni, lada putih. Okey, ini saja bahan-bahan dia. Kita mula sekali, kita potongkan sayur karet dan bawang ya. Okay, first kali kita potong dadu bawang ni ya. Kita potongkan karet. Nipis ya. Kalau nak pedas kita boleh masukkan lagi. Saya sebab anak-anak pun nak pedas, jadi kita masuk 4 biji saja ya. Dan kita potongkan sosis ni kecil-kecil. Potong 2. Kemudian kita potong lagi. Sekiranya tak nak bubur sosis, nak tambah nak bubur ayam ke daging ke, tak kisah boleh. Tapi ini saja yang ada, nak keluarkan ayam sudah ke dalam air. Saya dah potong tadi sosis, carrot, cili merah, cili burung, bawang merah ya. Kukuskan Maggi dahulu. Saya buat dalam 3 Maggi ya. 3 kampit. Okey, sementara kita nak tunggu Maggi tu rebus, kita campurkan bahan-bahan dia ya. First kita pecahkan telur dalam mangkuk dulu, takut ada telur yang tak elok ya. Pecah satu persatu ya. Okey, nampaknya telur semua sudah cantik. Kita masukkan bahan-bahan yang kita potong tadi. Mula kita masukkan carrot. Tu bawang merah. Sosis. Cili padi ya. Saya di sini panggil cili burung.
Lepas tu kita masukkan kubis ya. Saya ingat saya masukkan setengah je. Okey. Lepas tu masukkan lada putih. Kemudian lada hitam. Kemudian lada sudah ya. Okey, semua kita dah masukkan. Kita masukkan cili. Masukkan serbuk cili. Lepas tu kita masukkan dia punya perica. Gaulkan semua. Banyak lagi. Sekiranya kalau telur dia kurang cukup, kita boleh masukkan sebiji lagi ya. Okey, inilah hasil maggi yang saya dah rebus tadi. Kita masukkan maggi semua. Kemudian kita taruhkan semua. Okey, nampaknya telur dia kurang. Kita boleh pecahkan sebiji lagi ya. Yang tadi anggaran saya saja. Okay. Terus masuk ke dalam dia ya. Tak ada salah. Gaul semuanya. Kita boleh masukkan secukup rasa sedikit ya. Jangan terlalu banyak sebabnya perincah maggi itu pun dah masih. Jadi kita masukkan sikit untuk menambah rasa dia ialah. Baru sampai sebati ya. Okey, nampaknya dah siap. Kita nak start masak. Tadi panaskan kuali. Masukkan minyak sedikit ya. Okey. Kemudian kita ratakan dia. Masuklah maggi yang kita dah. Api jangan terlalu besar ya. Nanti takut sayur-sayur dia soses kurang masak. Dah siap. Inilah muntabak Maggi. Baca doa dulu nak makan, hai kan? Amin. Hari ini kita nak makan muntabak Maggi. Sedap bosan dengan ataupun dengan mayonis.
justru